Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Bus Naji silakan. Halo. Kelompok ini afiliasi atau berurutan. Jadi kalau ini bisa, mungkin nanti ada yang bisa lihat ya. Paling atas yang kita sebut dengan Amir. Jadi kemudian di bawah tidak kita kenal nih. Kemudian mereka membuat sekat. Di bawahnya adalah lembaga-lembaga yang nanti mendirikan lagi sang organizer. Kemudian di bidang di sebelahnya lagi ada Yayasan Madinah. Yayasan Madinah ini kalau mungkin di dalam secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip tidak melanggar tadi adalah bagian integral dari proses yang di atau strategi yang dibuat oleh kelompok teror gitu. Sudah nggak bisa dipisahkan ya, karena mereka kita tetap perlu memberikan santunan pada anak yatim, tetap dilakukan oleh mereka. Kita tetap perlu memberikan lembaga pendidikan kayak seperti beasiswa, ya tetap diberikan sama dia. Tapi bukan berarti itu terpisah, nggak gitu. Itu nggak terpisah dari aktivitas kelompok teror itu sendiri. Itu adalah bagian dari strategi untuk merebut simpati kepada masyarakat. Ketika pada saatnya nanti mereka bisa menggunakan atau mengkapitalisasi dari dukungan itu untuk melawan kita. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.